Malu ya, <laughs> karena uh, aku pikir aku tidak secantik Pevita Pierce sebenarnya. <laughs> karena Pevita Pierce tuh cantik banget, jadi aku agak malu dan aku, tapi seneng, tetap seneng. Karena ya siapa sih yang gak seneng di uh, mirip-miripin sama artis cantik termasuk Pevita Pierce yang dah karirnya sangat melejit di dunia film ya. Seneng banget. Nah, kamu kan sekarang udah viral, ada keinginan gak untuk terjun ke dunia entertainment? keinginan sih pasti ada kalau ingin terjun ke dunia entertainment udah dari dulu pengennya tuh udah dari dulu nah kalau sekarang udah ada jalan ya tinggal nanti Tuhan kasih sign apa lagi ke aku gas gitu tapi, tapi gak sih kayak followers sekarang nambah gitu. hmm. ada banyak program juga yang mulai ngajakin kamu, ya uh, gimana ya? ya seneng karena kan jadi super sibuk sih capek mungkin ya capek cuman capek gitu tapi tetap seneng karena aku happy ya bikin konten-konten juga Aku happy juga di kerjaan aku yang utama juga. Jadi happy-nya double-double sekarang, gitu. Untuk nambah Kak? Nambah terus ini, puji Tuhan nambah terus ya. Awalnya sebelum viral tuh cuman under 2000. Under 2000 begitu viral, langsung tiba-tiba dalam dua hari langsung ribu kayak kaget. Wah, kenapa bisa secepat ini, gitu. kalau sementara ini aku kalau bisa serakah aku serakah dulu jadi aku akan tetap uh, di pekerjaan utamaku aku tidak akan lupa di mana aku lahir ya hmm. di mana aku uh, sampai di titik ini sekarang gitu kenapa bisa begitu aku nggak akan lupa tentang itu tapi aku juga mau serakah untuk tetap ambil uh, keuntunganku sendiri gitu jadi kalau bisa serakah dua-duanya aku ambil dua-duanya deh tinggal pinter-pinter bagi waktu aja gitu sih nah, kalau dari orang-orang uh, kantor nih mm -mm. banyak Kalau dari kerjaan utama aku uh, puji tuhan manajemen support support aja jadi ya mereka support banget kayak uh, sempat beberapa atasan aku bilang saya seneng kalau misalkan ada karyawan yang memang uh, punya talenta dan sekarang dilihat banyak orang saya seneng kalau saya yuk maju terus ayo maju terus gitu saya puji tuhan banget kebetulan manajemen saya uh, manajer saya juga support support aja gitu. Nah, kamu ada keinginan juga nggak sih oh, buat ketemu? Kalau keinginan sih pasti ya, nggak ada yang nggak pengen ketemu artis, terutama Pevita Pierce Apalagi memang ngefans dari uh, aku sering banget nonton film-filmnya, termasuk yang Sri Asih sama yang Katarsis kemarin. Aku pengen banget. Ada dari ada, 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 ada kota -kota kamu itu masih Kalau komunikasi itu belum ada ya, komunikasi lebih lanjut belum ada. Cuman beberapa teman aku tuh yang beberapa kali dia chat sama Pevita. Pevita juga mengakui bahwa. Iya ya, kenapa ke mirip banget ya gitu-gitu. Dia juga menyampaikan tapi ke orang lain gitu. Tapi kalau sama aku sendiri aku juga agak gimana ya, nggak enak hati kalau mau menghubungi Pevita kan. Jadi ya, belum ada komunikasi lebih lanjut seperti itu. Nah, kamu sendiri kan kerjanya memang di Solo kan? Iya. Untuk entertainment kan di Jakarta agak susah nggak sih membagi waktunya nih kayak sekarang gini Iya agak agak susah sih. Iya agak susah karena memang harus uh, kita perizinan ya perizinan untuk cuti-cuti dan segala macamnya harus uh, harus tepat gitu. Jadi ya bagi waktunya gak sulit kalau dari Solo ke Jakarta. Tapi puji Tuhan ini bisa kok. Handle ya. selama manajemen support pasti bisa. Kalau support dari keluarga sendiri nih yang like kamu udah mulai dunia TV gimana? Keluarga support banget karena gini ya. Mama aku terutama itu adalah orang yang melihat sekali bagaimana aku jatuh bangun. Kayak ada selangkah lebih maju untuk bisa meraih mimpi aku, tapi ternyata Tuhan bilang nanti dulu ya, nanti dulu ya. Jadi kayak mama tuh bilang, aku lihat bagaimana kamu dibecandain semesta, jatuh bangun, jatuh bangun, dan sekarang ada angin segar tuh, aku dan mama aku tuh happy banget, sampai yang gak nyangka ya, tiba-tiba begini gitu, Tuhan mau uh, mau bikin apa lagi ya di hidup kamu, kayak gitu sih jadi support, orang tua support banget, keluarga aku support banget, semua orang-orang yang ada di sekitarku di lingkunganku, itu ikut happy dengan happy-nya aku, gitu kamu mirip Pevita dari kapan sih kak ada yang Noel Noel atau pas video di safari itu bagaimana? Kalau mirip Pevita, sebenarnya aku punya akun TikTok yang memang udah aktif dari lama dan beberapa netizen tuh memang sering banget komen, kok kamu mirip Pevita ya kak mirip Pevita gitu-gitu. Cuman belum yang sebelum sekarang gitu, yang di kerjaan aku juga beberapa pengunjung visitor gitu tiba-tiba, mbak kayak mirip artis tapi siapa ya? saya lupa gitu. Ada juga yang, mbak nyamar ya gitu. Banyak sih kalau pengunjung, yang apalagi yang tahu sama Pevita ya, mereka mereka kayak notice beberapa kali gitu. Oke, terakhir nih harapan kamu untuk kedepannya gimana nih? Harapan aku untuk kedepannya ya semoga aku tetap bisa menekuni apa yang sekarang aku jalani. Jadi aku bisa tetap totalitas dalam hal apapun Terus bukan untuk diriku sendiri juga, untuk orang-orang di sekitarku, untuk Tuhan kembali lagi gitu sih. Pokoknya aku berharap uh, bisa menjalani semua hal dengan totalitas, itu aja sih. Terima kasih ya kak. Iya, dengan senang hati. Berarti Jumat.